Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Pasal 2 Ayat 1, tugas pokok pengadilan adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara. 16. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, Pasal 10 Ayat 1, pengadilan dilarang menolak perkara walaupun hukum tidak ada atau kurang jelas. 20. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Pasal 8 pengadilan dilarang menolak perkara walaupun hukum tidak ada atau kurang jelas. 21. Artikel Bapak Jeli Pasal 22 pengadilan dilarang menolak perkara walaupun hukum tidak ada atau kurang jelas. 22. Ketentuan Pasal 123 HR dari 147 RBI tentang bertindak sebagai kuasa hukum didasarkan atas surat kuasa dan kartu tanda advokat KTA. Junto KUH Perdata Pasal 1762 tentang pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Jadi apa yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa adalah perintah undang-undang. 23. Buku pedoman hakim dari buku coklat halaman 1 angka 2 dalam perkara gugatan dari permohonan yang diajukan secara resmi kepada pihak pengadilan cukup hanya dilampirkan surat kuasa hukum dan fotokopi kartu advokat kuasa hukum. 24. Akte pendirian Kongres Advokat Indonesia nomor 8 tanggal 28 Oktober 2008 Jul akte perubahan nomor 27 tanggal 27 Juli 2015 Jul SK pengesahan Kongres Advokat Indonesia oleh Menteri Hukum dan HAM nomor Baharu strip 002/22/60.10/2015. 25. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 5 April 2003 ketentuan peralihan pasal 32 menerangkan sebagai berikut. 1. Advokat nasihat hukum pengacara praktis dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat undang-undang ini mulai berlaku dinyatakan sebagai advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. 2. Pengangkatan sebagai pengacara praktik yang pada saat undang-undang ini mulai berlaku masih dalam proses penyelesaian diperlakukan ketentuan kolegial diatur dalam undang-undang ini. 3. Untuk sementara tugas dan wewenang organisasi advokat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKAI), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (API), Serikat Pengacara Indonesia (SPSI), SPI, Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (AKHPM), dan Asosiasi Pengacara Syarikat Indonesia (APSI). 4. Dalam waktu paling lambat 2 tahun setelah berlakunya undang-undang ini, organisasi advokat telah terbentuk. Artinya, terbentuk mulai tanggal disahkan dan diundangkan pada tanggal 5 April 2003 sampai batas waktu 2 tahun yang ditetapkan oleh undang-undang advokat yang berakhir jatuh tempo tanggal 5 April 2005. Organisasi advokat yang bernama Pradi belum terbentuk. Artinya pembentukan organisasi advokat yang bernama Pradi dibentuk telah lewat waktu 2 tahun yang ditetapkan dalam undang-undang advokat dan dalam penjelasannya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan organisasi advokat dalam ayat ini adalah organisasi advokat yang dibentuk sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat 4 undang-undang ini artinya tidak lebih daripada 2 tahun. Bahwa pendirian organisasi advokat tadi dibentuk 8 September 2005 setelah tsunami telah lewat waktu 5 bulan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Advokat Nomor 18 2003 sehingga organisasi advokat tadi bukan organisasi advokat sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Advokat dan pendidikannya juga tidak mempunyai izin dari pemerintah sesuai dengan surat Nomor 7030 dari BN F1 dari 2011 tanggal 23 Desember 2011 bahwa pada tanggal 30 Mei 2008 organisasi advokat yang bernama Pradi
tentang alasan berita acara sumpah dari KPT sebagai berikut. 1. Menolak alasan berita acara sumpah dari KPT karena masalah sumpah sifatnya atributif atau seremonial. 2. Menyatakan pasal 2 ayat 4 tentang sumpah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2003 sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101 Garing PU UU 2009 tidak mempunyai kekuatan hukum militer. Hormat kami, kuasa hukum. Dan bukti dari pihak setelah akhirnya.